Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fat Audi. Dan di sini gue udah pakai peci, udah pakai baju koko juga dalam jaket gue. Dan kita mau kemana? Jadi hari ini hari Jumat terakhir sebelum bulan puasa. Dan kebetulan hari ini gue bisa ke masjid karena biasanya gue ada kelas dan alhamdulillah hari ini kelasnya itu nggak ada, dan semoga seterusnya juga nggak ada kelas lagi, karena salah satu yang kesulitan di Rusia itu adalah menyesuaikan waktu kuliah dan bisa untuk sholat Jumat. Jadi gue bisa sholat Jumat itu cuman bisa pas lagi kosong aja atau lagi libur. Oke. Dan ini kita dari asrama menuju kampus, dan nanti kita akan jalan ke masjid. Jalan ke masjidnya itu dari asrama sekitar 1,5 jam. Jadi ini kita bakal ke terminal bus, nanti naik angkot. Dan ini kampus gua. Ini salah satu gedungnya ya. Salah satu gedungnya. Jadi kampus ini gedung lama, ini gedung laboratori. Ini gedung lama. Dan nanti kita bakal ngelewatin gedung baru. Oke. Jadi mungkin di sini gua udah lama yang gak bikin video. Dan ini kebetulan ada waktu lagi. Dan BTW ini Novosibirsk State University, dia ini peringkat 3 di Rusia setelah Moscow State University dan St. Petersburg State University. Namun mahasiswa Indonesia di sini masih sangat minim. Sangat minimnya di sini. Saya dibilang coba berapa? Hanya ada 5 orang mahasiswa Indonesia di kota Novosibirsk, dan dari 5 orang itu hanya ada 4 orang yang kuliah di sini. Ini gedung barunya. Ini aku bakal bikin video yang lain lagi khusus untuk universitas. Nah, hari kita bakal jalan ke stasiun bus. Dari asrama sendiri ke stasiun itu sekitar 10 menit. Dan kita lihat di sini masih banyak banget pohon-pohon di sekitar kampus, karena di sini emang dikhususkan untuk kampus aja sih, namanya Akadem Garadok, tempat daerah gua di bagian Novosibirsk-nya itu. Jadi kayak kota khusus untuk pelajar kayak gitu. Enaknya di sini walaupun jauh dari kota, tapi fasilitas-fasilitas lain di sini juga cukup lengkap. Jadi udah ada supermarket dekat, terus buat nonton film bisa, buat olahraga bisa, kayak gitu. Nanti gue bakal lebih jelasin lagi di waktu lain. Ini karena udah mulai musim semi. Jadi jalan-jalan udah mulai becek, dan salju udah mulai menipis. Itu kita bisa lihat di mana-mana salju. Ya, gua harap dengan bikin video kayak gini juga bisa memotivasi untuk kalian-kalian yang pengen kuliah di Rusia, apalagi di kota Novosibirsk. Biar makin banyak lah yang kuliah di sini ya, terlepas dari situasi sekarang ya, semoga nanti akan lebih membaik untuk kedepannya. Oh iya, ngomong-ngomong soal udah mau kita menjelang puasa, besok sini puasa ya, tanggal 2 April 2022. Di sini puasa sekarang itu masih berada di musim semi menjelang musim panas.
Jadi cukup lama waktu puasa di sini, sekitar 17 sampai 18 jam. Nanti gue bakal sahur itu mulai jam 4, 5-an, nanti akan turun sampai jam 3, lalu buka di jam 8 sampai jam 9. Nah, maka dari itu, ya ini udah tahu puasa gue ketiga di sini. Dan udah mulai adaptasi lah. Waktu itu awal-awal pas masih di Chelyabinsk, apa ya, cukup berat untuk berpuasa di Rusia. Tapi sebenarnya enaknya ya sini dingin, jadi nggak gitu kerasa kayak di Indonesia ya, tenggorokan nggak gitu kering dan lain-lainnya juga. Dan btw di Rusia itu banyak salju ya kayak gini ya, yang bagian-bagian di hutannya atau beberapa bagian di trotoar juga jarang dibersihin. Jadi kadang-kadang itu jadi licin. Jadi banyak orang setiap hari jatuh. Dan di sini gue sering banget jatuh, tapi nggak sering-sering banget. Ada beberapa kali jatuh. Dan ya itu udah kayak pemandangan biasa di Rusia. Kayak gitu. Ya, mau sepatu sebagus apapun, ya kalau kalian nggak hati-hati bisa jatuh. Jadi gitu. Ini semoga busnya ada ya. Nah, antara naik bus atau naik angkot. Nah, ini terminal bus Svetnepros. Di sini ada beberapa tempat makan juga. Di situ gue biasanya beli shawarma. Ya, di situ beli shawarma. Shawarma itu kayak kebab. Dan nantilah kapan-kapan gue review juga mengenai shawarma itu. Dan juga ada restoran azan, di situ restoran halal yang biasanya gue makan kalau lagi malas masak. Itu ada busnya, ini bus besar lama sih ya yang dipakai di pinggir kota. Ini gak begitu bagus, tapi ada beberapa bus baru yang kebetulan emang baru diadakan busnya. Ini gue bilang bakal naik angkot, jadi kita bakal ngantri angkotnya di sana. Semoga gak gitu lama ya. Tuh ada nomor 15. Kita bakal naik angkot nomor 15. Oke, itu angkot ya, udah mulai hidupin ya. Bentar lagi kita berangkat ke masjid. BTW kata Novosibirsk ini letaknya di Siberia. Yang belum tahu, Siberia itu ya emang terkenal dingin ya, terkenal dingin banget di Rusia. Jadi kita masih nunggu lagi, ini nunggu biar orang lebih banyak lah. Ini masih stasiun awal soalnya kita bakal dari Akademi Gorodok ke Karamaksa. Itu stasiun akhir ya. Ini kita bakal sampai ke Asian, itu supermarket. Ini kondisi dalam dari angkotnya. Bisa muat sekitar 20-30 orang ya, dengan duduk dan berdiri. Jadi gitu. Ini gue tadi pengen bayar, tapi orangnya masih ngerokok dulu, ya udah. Gue smith ya, doa sana.
sih. Dari penggulu kembaliannya ini. Aku dan uangnya 100 300 400. Iya. 440. Uang kembalian. Ya ini perjalanan kita di angkot ini bakal kira-kira 1 jaman lebih ya. Jadi gua di sini udah nunggu sekitar 10 menit lah ya. 10 menit dan ini masih nunggu penumpang untuk berangkat. Ya semoga nanti dapat di depan untuk safnya. Soalnya kadang-kadang kalau biasanya gue datang itu jam 1:30 udah lewat gitu, bakal penuh banget, sampai kan dapatnya di luar. Jadi semoga nggak kayak gitu. Ini udah kita udah berangkat ternyata. Ada di sebelah sana. Oke, jadi tadi itu perkiraan waktu nyampe nya itu jam 1. Ini udah jam 1 lewat sedikit udah nyampe. Jadi lumayan lah, bisa agak santai dikit, nggak perlu lari-lari sampai ke masjidnya. Dan masalah tadi gue lupa itu untuk ambil wudhu, jadi ya tadi juga batal juga di perjalanan, jadi bisa sempat ambil wudhu dulu. Kita ambil wudhu dulu. Alta, 3 meter. 3 meter. Lumayan rame ya. Lama banget. Kalau telat
Yeah.
الحرام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله وصلنا لهم создавшему всем небес своей, землю создателю Аль-Арша и Курсии, создателю нас всех из ничего. Аль-Хамду-Лилля, все живы, здоровы, приемата не было. Аль-Хамду-Лилля, значит, Аллах Субхана ва Тааля еще неделю дает нам срочно. Аль-Хамду-Лилля, наступил благословенный день Йом-Джума, Саид-Айям, день, который является господином всех дней. Это самый лучший день, который восходит в Окей. Jadi tadi tuh pas di masjid kan dikerumunin orang dan dibilang nggak boleh ngevideoin ya, nggak boleh ngevideoin. Lalu ya terus akhirnya gue tunjukin kalau secara hukum tuh boleh dan lain-lain, terus banyak kerumunin. Ya biasanya aja sih tadi yang bilang jangan videoin soalnya ini masa pandemi kayak gitu, padahal secara boleh-boleh aja. Masalahnya yang pas gue videoin orangnya nggak pakai masker dan ya gitulah. Mungkin takut masalah sama pemerintah federal kayak sih. Ya gue pahamin juga kenapa nggak bolehnya. Dan setelah dikerumunin itu, ya ada banyak kendala juga kepada gue juga kayak ini boleh kok sebenarnya secara hukum juga boleh dan lain-lain. Terus kenyataannya dari mana, dari Indonesia dan apa? Dari yang ngajak ngobrol itu ada yang dari Tajikistan, terus ya kayak ngobrol-ngobrol lah Indonesia gimana lain-lain, tiba-tiba diajak makan dan ini dibeliin vlog gratis sama beliau. Semoga ya, doain lah semoga beliau lancar urusannya. Dan ya emang kayak random aja tuh orang bisa ngasih kebaikan, tiba-tiba dibeliin vlog gratis terus sama kopi sama teh juga. Terima kasih banget lah itu. Assalamualaikum. Ты пока отключай, покушай, как угодишь, потом снимай, хорошо? Ага, хорошо. Плов дай. Самса будешь, самса? Не буду, спасибо. Чай? А у меня вода. Вода? А. Вода чай. Ну, хорошо. Аджика, острый. Брат, спасибо, брат. Чай? Чай дай. Чай какой будешь? Зеленый, черный, что? Зеленый. Зеленый? Ага. Зеленый чай. Вот сюда поставлю. Да. Себе хорошо сними, ради дела отправлю. Что-нибудь надо еще? Нет, хватит. Хватит? Еще один стакан выпить. Крепкий. Еще один стакан. Я заплачу. Я заплачу. Вода. Вместе. Ага. 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 Ага.
Видишь, еще два. Посади покушай. Banyak banget vlognya. Widas, kok kira buat ayatnya? Demite. Demite. Maksudnya, sini lah. Ini sambelnya pedes Austria. Terus di sini ada, ntar maafin tas dulu. Sini ada samsa, samsa daging dan ayam. Situ ada plov dan pokoknya enak banget lah ini. Ini di masjid dan tentunya halal. Manti. Shupa. Shupa. Assalamualaikum. Rahmat. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Tempat beli sosis halal. Dari kata tahun ini halal. Bias kasti. Сколько рублей? Ну, 2-3 кило. 2-3 кило? Ага. Сейчас. Kita beli daging. Та говядина. Говядина, да. Хватит? Хватит. Здесь 200. Film ini pacom. 400 rupiah kira-kira. Ayo, film ini tuh.
Assalamualaikum. Itu masjidnya tadi di lantai gua sempat lantai 3 dan ya gitulah. Dia sudah mulai sepi di sini. Ini ada madrasah juga untuk lagi dibangun madrasahnya. Sebenarnya tadi kan gue udah bawa Indomie ya, tapi kayak gue kasih mau ntar mengasih sih itu Indominya. Itu mereka semoga belum balik. Itu vidal. Oh. Ah, sana bio. Kau lima telepon. Dia nih dia. Oh, iya TV dal. Minya nih dah. Nah, 100 rupiah dah. Net, mesti. Ni mesti. Mesti. Minya tahu. Iya. Oh, minya tahu. TV dal. Mesti. Tuh, minya. Wah, cas. Wes pokoknya. Pasti. Teh lubis kusat, lapsu. Mana ni? Lubis kusat, lapsu. Ya sekolah ya tiba. No, lapsu. Lapsu. Shush. Yeah, nani nani kayo to. Nariyon. Ibiyon. Nani nani sa dako. No, mas sa dako. Lapsu Indonesia. No. Sa dako niya, sa mas sa dako. Damo yon. Di ang ito si nani nani ata ko. Oh, was dati kuya. Nani 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 kayo to. Oh. Sa ulitan ko na ang mga balik. Nani nani kayo to. Namanya dari ras. Insyaallah. Dari Bio. Ras insyaallah. Insyaallah berbaras. Sekin. Nak coli tonton. Ya kena. Tu bedro. Minya ni dalla evo store dia dah. Nak coli sama kan. Ah. No, dit dit ya. Ya. Kak, tiba jabat. Fatima. Kaji, privet. Indonesia. Indonesia. No, so mask. Indonesia. Indonesia. Mak. Eh, minyak tahu jadi apa? Nuh, patut. Alai, minyak dia gini dah. Untung tadi juga bawa
Indomie ya. Dan tadi mau bawa Indomie. Dan sebenarnya dari sebagai mahasiswa pengen ngasih gitu kan, gak enak. Tapi ya, sebagai mahasiswa uang terbatas. Dan tadi juga udah dikasih, pas dulu juga belum, ya udahlah gak apa-apa. Nasi Indomie tambahin. Ya gitulah. Oh ini awal-awal ngerekam, jadi ada kejadian kayak gini, seru. Dan semoga ini bisa jadi dorongan juga buat gua biar bikin video-video lebih lanjut. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video selanjutnya di channel Fat Audi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.